PNS ya dan pengusaha sukses. Mau jadi apa? PNS atau pengusaha? Ini dulu. Pengusaha. Pengusaha ya. Ini PNS atau pengusaha? Pengusaha. Nih. Iya. Nih. Ah, harus tahu dong, nanti kedepannya harus ada tujuan jelas. Pengusaha, mau jadi PNS atau pengusaha? Pengusaha, wah sukses ya, semoga kedepannya. Ini mau jadi PNS atau pengusaha? Ini pengusaha. Pengusaha, wah oke. Ini mau jadi PNS? Pengusaha. Wah keren nih, nanti sukses semua. Pengusaha. Oke, kalau nanti udah jadi pengusaha sukses, traktir memnya. Oke, ini mau jadi apa? PNS. PNS. Ah, ini baru satu orang loh mau jadi PNS atau TNI Polri. Ini apa? PNS. Bisa juga TNI Polri ya. Ini pengusaha, TNI Polri, PNS apa? Pengusaha. Ah, baru dua. Pengusaha sukses. Nih. Pengusaha sukses. Oke. Okay. Apa? PNS. Pengusaha. Ini apa? Pengusaha. TNI. TNI. PNS. Ah, oh, PNS apa nih? Bagian apa nih? TNI. TNI. Oke. Okay. Wow, banyak ya yang mau jadi pengusaha. Mem doakan semoga nanti jadi pengusaha sukses ya. Ah, miliaran uangnya nanti. Ah, ini apa? PNS. PNS. TNI. 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 Oke, kita dari berapa? 32 orang ya. Dan hanya 8 orang yang memilih pengusaha, memilih guru PNS TNI Polri ya, hanya 8 orang. Jadi ada berapa orang? 24 orang yang mau jadi pengusaha. Wah keren, tepuk tangan dulu. Semoga tercapai cita-citanya ya. Atau bisa juga dibarengi, misalnya ada yang PNS dan pengusaha sukses, ada kan dua-duanya dia jalani. Oke, baik, kita menguji fokus kita hari ini dulu ya, karena dari tadi kita udah belajar apakah masih fokus atau belum. Kita uji tingkat fokus kita pada siang hari ini. Baik. Matahari bersinar, ku gendong tas merah. Di pundak, selamat pagi semua. Mundur. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guru sayang. Yeah.